Oke, teman-teman, ini kebetulan beliau anggota ini sedang dalam proses unboxing ini. Waduh. Dan tentunya teman-teman ini yang di unboxing ini adalah salah satu juga benih unggul yang ada di Indonesia yang saya rasa memang jarang jenis ini dipublikasikan. Jadi makanya kami akan coba memberikan informasi, mudah-mudahan juga bisa mengetahui jenis ini yang tentunya juga sudah diakui oleh Kementerian Pertanian. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam printer semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel kami, silahkan dibantu subscribe dulu. Kalau sudah, kawan-kawan, terima kasih. Walah, gambar siapa lagi itu? Abang Sujana ya. Walah, senior lagi teman-teman ini. Nah, ini kami akan coba memperlihatkan teman-teman ini kecambah yang baru datang tadi. Kita akan coba lihatkan ini. Kalau kita lihat teman-teman ini, untuk ukuran kecambahnya ini yang menarik teman-teman ini, karena ukurannya ini besar sekali teman-teman ini. Ini adalah jenis Seu Supreme dari PT atau Balai Benih Mekarsari Bogor. Dan mungkin teman-teman yang menonton video ini juga belum pernah mendengar varietas ini. Dan di video kali ini kami akan coba membahas yang varietas Seu Supreme dari PT Mekarsari Bogor. Dan ini yang menjadi menarik teman-teman, karena Mekarsari Bogor ini adalah balai benih yang di luar Sumatera, yakni di Jawa teman-teman. Ini yang menarik karena letaknya di Jawa, yakni tepatnya di Bogor kalau tidak salah. PT Mekarsari Bogor mengeluarkan varietas Seu Supreme. Ini kebetulan untuk satu kemasan ini teman-teman ini, ini jumlahnya 105 kecambah teman-teman ini. Ini dikemas pada saat tanggal 24 September 2022 dan baru datang ke tempat kami ini sekitar tanggal berapa nih? 9 ya? 9 kan 9? 9 kan 10? Tanggal 8? 7 kok. Tanggal 7 Oktober teman-teman baru datang ke tempat kami. Waktu pengemasan, waktu pengiriman, dan setelah itu sekitar tanggal 7 Oktober baru datang ke tempat kami ini. Ini ada 105 kecambah dan saya sangat tertarik dengan Seu Supreme teman-teman ini karena ukuran kecambahnya teman-teman ini yang betul-betul gede. Bisa kan dibuka ini, Pak? Kenapa enggak tidak? Ambil satu dulu. Kita kasih lihatkan teman-teman ini bagaimana ukuran kecambahnya ini. Kita mau lihatkan ini. Bismillah dulu. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Hai. Kita coba lakukan unboxing juga teman-teman ini. Untuk harga kalau tidak salah sekitar 9 ribuan ya. Iya. Untuk yang Mekarsari Bogor untuk Seu Supreme. Oke. Kita akan coba lihat teman-teman ini bagaimana penampakan kecambahnya langsung. Kita akan coba langsung pembukaan ini. Ini sudah dilaksanakan pembukaan. Nanti saya lihatkan bagaimana contoh kecambahnya, sampelnya teman-teman. Nah, ini kita lihatkan teman-teman ini. Walah, teman-teman, besar sekali teman-teman ini. Kecambah dari varietas Seu Supreme dari PT Mekarsari Bogor. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman ini. Yang menarik teman-teman ini rata semua besarnya. Rata. Walah, kita ya, mau disimpan semua ya. Oke. Ya, bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hei. Ini salah satu investasi jangka panjang yang wajib kita punyai teman-teman ini. Kita lihat ini. Bongsor-bongsor teman-teman ini. Nah, ini kita lihat ini. Oh, besar sekali teman-teman ini. Ini besar sekali teman-teman ini. Seu Supreme dari PT Mekarsari Bogor. Nggak tahu kalau sekarang ini antrinya berapa bulan ini. Ya, setahunan. Setahunan ya. Kalau yang ini kira-kira yang anu ya. Wah, mahal juga ya. Nah, ini. Oh, besar sekali teman-teman ini. Walah, besar teman-teman ini. Jangan-jangan kayak karung nanti ini. Dan teman-teman, untuk spesifikasi dari Seu Supreme ini adalah mempunyai karakteristik lambat pertumbuhan meningginya. Itu yang karakteristiknya ya. Lambat meningginya, otomatis kalau lambat meninggi pasti nanti untuk masa pemanenan akan diperpanjang. Itu salah satu keunggulannya ketika lambat meninggi teman-teman ini. Otomatis biasanya yang bibit biasa itu 20 tahun sudah direplanting, ini akan lebih dari 20 tahun sudah
masih produktif. Ini salah satu keunggulan dari varietas ini karena lambat meningginya. Dan tentunya buahnya akan gede-gede karena kita lihat ini bentuk dari kecambahnya sangat besar sekali. Ini mirip-mirip sudah hampir sudah dekat dengan apa namanya ini. Hampir sama sudah dengan kayak mose macam tomat sudah besarnya ini. Wih, besar teman-teman ini. Ini salah satu rekomendasi varietas yang bisa kita gunakan untuk bahan tanam di kebun kita masing-masing. Seu Supreme. Wallah. Besar teman-teman ini. 100 aja begini aja. Iya, 100 butir teman-teman ini. Ini kita lihat besar. 100 butir, 105 ya. Wallah. Seu Supreme teman-teman ini. Ini salah satu keunggulannya karena dia lambat meninggi, pohonnya besar. Itu salah satu karakter dari Seu Supreme. Mantap ya. Kalau kita lihat memang ini dari sisi bentuk kecambahnya ini tidak sedikit sedikit ini yang patah kayaknya, enggak ada ini. Alhamdulillah kayaknya. Alhamdulillah ini. Adalah yang patah tapi, ada, tapi ujung aja tapi tidak terlalu kita. Tidak terlalu anu ya. Nah, kayak gini. Teman-teman ini. Kecambah Seu Supreme yang bisa kita gunakan juga nanti sebagai bahan tanam di kebun kita. Ini yang menarik ini bongsor-bongsor ini, besar-besar ini. Wallah, teman-teman. Ini. Halo, assalamualaikum, Deng. Ini teman-teman ini, besar sekali. Kayaknya kelihatannya untuk Seu Supreme ini tidak juga ada toknya ini. Kayaknya enggak ada capnya nih, Pok ya. Enggak ada capnya memang kalau Seu Supreme. Berbeda dengan PPKS atau yang lain itu ada capnya. Kalau untuk Seu Supreme tidak ada toknya atau capnya. Besar sekali teman-teman. Iya. Seu Supreme besar sekali teman-teman. Iya, itu zero power. Keunggulan dari varietas ini adalah lambat meninggi, iya. Pokoknya besar dan juga tentunya buahnya juga besar teman-teman ini. Ini keunggulan dari varietas Seu Supreme dari PT Mekarsari Bogor. Iya, ini kita lihat ini kecambahnya besar-besar. Iya. Bongsor-bongsor. Ngeri teman-teman ini. Oh iya, Deng. Besar teman-teman ini. Ini ada 105 kecambah teman-teman ini. Oke, nah, ini deng. Kita lihat teman-teman. Oke, Assalamualaikum. Nomor registrasi 20909220001, jumlah kecambah 105 butir, waktu kemas 24 September 2022. Untuk Seu Supreme. Ini ada di pesan 500 butir ya. 500 butir ya, estimasi sekitar 2 hektaran lah untuk nanti ditanam di lahan kita masing-masing. Oke, mungkin itu sedikit informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.